Halo teman-teman, jadi ceritanya hari ini sekarang waktu menunjukkan pukul 10 malam. Pak, Alfamart juga sudah tutup. Ini saya lagi di kantor Stand Up Indo. Hari ini saya padat sekali, tadi syuting PWK Warkop Ngone Mas Pras, punya podcastnya Mas Pras, podcast Warung Kopi. Ini sudah di kantor Stand Up Indo. Nongski. Seru banget hari ini. Padet banget, Bro. Mer, bisa nyempet nge-vlog tapi. Terima kasih. Warkop, mantap. Cangkrok Warkop, Lur. Cangkrok Warkop. Bang, mantap, Bang. Gokil, kantor Hes. Wis keren. Wis, tempat syuting Mas Pras. Keren. Drive juga. Apa aja di sini. Tapi ini nyata, Bang, ya? Nyata dong. Kok kira ini cuma anu. Ada kopi susu Nutrisari nyata, Lur. Nutrisari. Lengkap loh. Nutrisari apa ini? Markisa. Nutrisari jeruk peras. Yuzu orange, Energen, White Coffee. Kapal api, lengkap. Sangar-sangar mantap. Mantap. Wis keren. Kagok deh. Ini nyata ya. Nyata. Kukira properti. Nyata ternyata. Ya ampun. Cabenya nyata. Mantap. Mas Rip, aku mau PWK Mbak sampai Mas Rip, aman. Apa, Pak? Aman ya? Asoy. Semene ngocok. Apa? Semene ngocok. Nambat sen. Iya. Asoy, anu pertama kali aku podcast ngobrol karo Mas Pras. Oke. Wis, mantap. Gondrong Padang. Mau wonge mudun iki ning ngarepan Mas Rip akeh sing njaluk foto. Yeah. Bang Pras, aku sering nonton PWK itu, Mas. Suwanger Mas Pras. Rockstar Mas Pras. Power ngeri. Udah, pamit dulu Ubang. Suwanger. Padang Pride. Mas Pras. Medion Pride di sapa? Medion Pride iki lek dalan. Karo Galang Hanggara. Maksud, iya. Iya, Thomas Galang kan Madiun. Sing prete kan nang Nope Novian. Topeng Eng. Mas Topeng iki Jenderal Sudirman, gerilya asal dunia penuh. Ini kan sing iki kan sekarang sosoknya kan Nope Novian. Iya, sing di gadang-gadang wong, tapi dibanding Topeng Eng ya wis ora enak apa-apane. Kenapa sih enggak pengen menyebut namamu? Wah, ben apa Mas Rip, pernah pas ngene-ngene ae urip. Ngene-ngene tapi ngeri. Wes. Woi. Lu beli es batu. Oh, kira enggak kok. Manggil aku. Apa? Kapok tuh panjang pertanyaan, Jong. Sapa? Sampean no? Wes ngene Mas Rip, sampean sik mangan kok. Engko sik. Main PS, Lur. Ini nambah durasi. Ku mau wis mari, ngali. Mau gawe ning Mas Pras 1 menit. Tapi pas anak Mas Pras gak wani ngerekam, gak wani ngeluarkan HP. Lah awake ana rete kok. Badannya banyak red. Nanti takutnya lelele. Tapi Mas Pras boleh direkam juga enggak masalah aslinya. Tapi segan. Ngobrol-ngobrol karo kanca-kancane Padang mau aku. Kamu ya? 4 ya, 3 asisten apa kancane. Oke, serem Mas Pras dikawal wong akeh. Rockstar Mas Pras. Ngeri. Mantap. Debat terus pokoknya jerim anu. Aku sama Arif sama-sama keras kepala, cuk. Debat terus kalau ketemu. Iya. Enggak tahu, makanya le bikin konten mending aku menang. Iya toh? Mas Pras. Bapak nolem dia baru entek baru. Buktinya adalah MLU sendek. Rapa ya. Arif Alvenca dipanggil dari konten. Iya toh, sama dicela MLU. Enggak, dikon gajah, ayo ewangi. Oh, dikon nganu. Mas Arif awal-awal MLI ya, Mas Arif ya. Sing weh, ngeri. Saiki balik. Nah, MLI. Dudut, wes. Tek ya aku. Anjing ngil mon. Tapi lagi 3 menit ya. Engko nang Mas Arif. Rokok sik. Buntu lur. Dari Mas Arif sing tak eling nang MLI bidadari tapi. Apa? Bidadari. Nonton. Iku sing meninggoy. Lah iki wong anu Mas Arif iki komik iki lho sing gak gelem geset sing lucu Bang Rio. Seneng yang anu lho, apa? Sing gambling lho. Jajal-jajal. Panggung besar dikai materi gambling. Iku sing tau sampean open mic nang Surabaya Mas Arif.
Bet ya? Aku gak bisa neng. Bang Bari. Susun tak gawe aku. Konten kuantiti. Kuantiti Bang Bari. Dengan materi yang sama. Tahu aku sampai open mic neng anu Mas Dodit kedai Dodit. Kan suwe, materi sama kan. Ya. Terus sampai gawe neng MLI. MLI. Mang Hilang. Respane penonton apa Mas? Turun. Mas Ari bro. Tetap fight apapun keadaannya. Wes 4 menit alhamdulillah. Yo. Tambahi durasi Bang Rio. Mas Arif ninggoy. Dari Widodari. Mas Arif ini belakang layar, bro. Menguasai belakang layar. Krit, mengkrit orang lu serem. Headliner ya sampean Rio. Headliner ya? Enggak lah. Bukan nih sampean. Viko. Itu mah lucu ya? Mah lucu. Juaranya Mas Popon. Mas Popon. Tapi dulu Pak Erwin juga udah gerd. Iya, Erwin juga di kadang-kadang juara kali satu. Iya. Gagal Pak Erwin. Gagal. Materi. Gol. Gol. Siapa yang gol? Bang Rio. Lihat Bang. Hasilnya dipencet sama si. Golmu ini. Di pencet sama si itu. Ya, rokok sih. Menit terakhir Bang. Rokok sih. Jadi ini mau beli kopi sama Mas Bruno Yatri. Tempat andalan, sudah lama enggak ke situ. Sudah lama. Ya, awal-awal aku datang aku ingat kamu ngajak aku ngopinya di situ. Iya toh? Iya, yang dulu. Yang tempatnya abah-abah itu. Hmm. Kenapa enggak pakai kamera depan aja? Ini kita harus siap-siap karena sejatinya takut disaut Bang. Ki mau disaut Mas John. Sumpah, nek disaut tak tendang. Pokoknya tak kejar, tak kejar. Tak terima aku. Masih aku perantau kendel aku ini. HP 13 kok. Ya. Tapi kita beli. Apa? Kita beli Ultramix. Beli Ultramix dulu, Lur. Wih, iPhone 13, Pak. iPhone 13. Kepake duitmu. Alhamdulillah banget ya. Pakai yang benar akhirnya duitmu. Ya. Ketawa jahat itu. Enggak, biasanya kan kamu pakai judi. Enggak aku, enggak judi aku. Berhenti aku sekarang. Sekarang ini jernih, suara jernih. Nyaring. Suara nyaring, si, lapin dulu. Bening banget kalau begini. Bening. Meroco. Apa gak aku terus? Gak apa-apa Bang Ate. Jangan dong. Durasi. Wah, gitu. Buat story doang, Pak. Orang itu buat story, orang itu boleh post. Kan bisa juga, susah. Gak tau, ini buat nanya. Yang juara-juara nanti gak boleh post ya? Gak boleh. Main kamu PS? Iya, anu bertanding. Ternyata ini berbahaya. Belum tayang, gak boleh. Oh, ada ininya? Iya, gak boleh tayang itu. Lagi live Instagram. Lagi live ya. Instagram. Aku kan gak mau kayak suara. Lu berapa lama pacaran? 3 bulan. Live Instagram. Lu cek motor kan ini. 3 bulan. Gak mungkin sama 3 bulan doang, Bang. Shorty, namanya Shorty gak? Enggak, kenapa mereka, surti? Habis ini dihapus macam itu. Aku ketayangkan ulang. Quantity, Bang Bernard. Burung merak, burung cendrawasi. Ada orang beraknya gak bersih. Iya. Apa tadi burung merak? Burung cendrawasi. Ada orang berak ceboknya gak bersih. Itu ketemunya di mana Mas ya? Apa? Ketemunya di mana? Belum stand up. Oh, penonton stand up. Iya. Saya kalau enggak karena stand up susah dapat cewek. Oh iya, gua juga sih kayaknya. Burung berak, burung cendrawasi. Ini mau tato. Aco. Mau pantun. Mana tato lu mana? Mau pantun. Apa? Burung merak, burung cendrawasi. Cakep. Ada orang berak keluar cendrawasi. Burung cendrawasi. Cakep. Ada orang berak udah hanya terima kasih. Iya. Yeah. Lagi mana lagi? Langsung ke sini, Won. Burung berak.
burung merak, burung cendrawasih. Ada orang merak tapi enggak dikasih. Itu siapa? Riko. Halo, Riko. Gara-gara lu yang drop side. Drop side. Itu apa lu? Ya, nggak mungkin dia curhat di sini. Bareng coba. Iya, kalau misalnya ada yang punya cerita asmara, ya, silakan. Mari kita bercandain gitu. Ya. Jadikan hibur. Apa namanya? Apa tadi? Jadikan cerita sedih itu jadi bahan ketawa buat kita. Burung merak, burung cendrawasih. Cakep. Ada orang berak abis makan dasi. Iya. Burung merak, burung cendrawasih. Cakep. Ada orang berak, keluar nasi. Anjing dari tadi ada dapat lagi bang. Burung merak, burung cendrawasih. Cakep. Ada orang berak sambil naik taksi. Iya. Aduh. Burung merak, burung cendrawasih. Cakep. Ada orang berak, kekurangan gizi. Iya. Aku mau curhat kak katanya. Coba sini. Wanita impianmu. Ya. Coba. Lebaran. Gak mau pasti ada. Dia. Itu ada. Itu. Ya, primer ada nih. Bukan ada itu. Curhatnya jangan ini diketik aja curhatnya. Primer ada nggak? Curhat bareng. Burung merak, burung cendrawasih. Ya, ya, ya. Orang berak, war besi. Yang berak Iron Man. Burung merak, burung cendrawasih. Ada orang berak, malah ikut jalinan kasih. Burung merak, burung cendrawasih. Ada orang merak di sliding Messi. Burung merak, burung cendrawasih. Ada orang berak, hanyut sampai ke Bekasi. Di sungai, beraknya di sungai. Di Kalimalang. Nope. Burung merak, burung cendrawasih. Ketemu Ricardo Salambesi. Ini katanya Marcus jatuh karena bannya make ban NMAX beneran apa bok? Wah, pecah. Ini bro, curhat asmara, bro. Aku ngetik aja ini curhatnya. Ayo boleh. Ya, ya. Bukan wanita impianmu, silakan ketik. Siap. Nanti kami akan bacakan dan kami akan bedah. Iya, ketik aja dulu. Kita burung merak dulu. Tuh ada tuh. Burung merak, burung cendrawasih. Ada orang berak, kena mark AI. Ya. Yeah. Enggak, belum ada. Burung merak, burung cendrawasih. Ada orang berak. Burung merak, burung cendrawasih. Cakep. Ada orang berak bersama Elvi Sukaisi. Iya. Marai tertinggi. Sebelah. Lumayan juga ya, 52 loh. Banyak dia. Kapan balik ke Sumatera Samarinda lagi, Yon? Stand up di kafe The Puncak lagi. Ya, jangan doa. Kalau nanyanya boleh nanya tapi jangan didoain ya. Jangan balik sama Rinda lagi. Aku pernah dekat sama cowok dibonceng gitu naik Vespa di tengah jalan disuruh pulang sendiri karena motornya mati, jahat enggak sih? Oke, gimana menurutmu? Ya. Karena kan Vespa nih. Betul. Rawan untuk mogok. Ya. Ya, apalagi yang klasik ya. Iya, klasik. Klasik sih, aku ngelihatnya klasik. Menurut gua ada dua sisi nih. Si cowok mungkin merasa enggak enak. Karena motornya mogok, daripada lu nungguin gua benerin motor, mendingan lu pulang sendiri. Yo, tapi mungkin si ceweknya ngerasa gue gak apa-apa kok nungguin lo. Ya. Yang penting gue dianterin pulang sama lo, bisa kayak gitu kan. Bisa. Sedangkan ya itu si cowoknya gak enak. Ya. Atau memang si cowoknya cuman apa kayak nyari-nyari alasan doang. Ya. Motornya dibikin mogok. Padahal gak mau. Ya. Terus matinya di tempat gelap. Nah, tapi kalau dari aku bang, jangan bilang kan disuruh pulang sakit hati gak sih? Tergantung cara nyuruh pulangnya gimana. Iya. Iya kan? Mm-mm. Coba tuh memang bikin sakit hati. Iya. Pulang sana. Gitu sakit hati pasti. Pulang sana gara-gara lu motorku mogok, dasar pembawa sial. Nah, itu dialog sinetron. Itu sakit hati. Sakit hati. Kecuali kayak yang motorku mati gimana ya? Daripada kamu nanti kemalaman, kayaknya kamu pulang duluan aja deh. Gitu. Iya. Tapi niatnya baik. Iya, mungkin niatnya baik. Iya. Gitu. Takut dicariin orang tuanya. Iya. Gitu. Tapi dia di tempat gelap.
Ya namanya mogok mana bisa milih. Masa mogok milih. Nah makanya kecuali itu mogoknya settingan. Gimana tuh kalau settingan gimana sebagai anak motor? Ya siapa tahu lagi jalan gitu kan. Emang bete sama ceweknya ya? Emang keran bensinnya dimatiin. Oh bisa. Bisa. Emang lagi ada acara Vespa kali. Ya. Lagi naik motor jadi dari jalan tuh keran bensinnya mulai dimatiin. Jadi begitu kan. Gitu. Oh. Aduh mogok, aduh kamu pulang duluan aja deh gitu. Nah begitu ceweknya pulang duluan baru dia buka lagi keran bensinnya di jalan ke acara Vespa. Itu sebagai yang dibedah tadi. Ya berarti. Tapi kenapa kan, lagi kenapa dia disuruh pulang sakit hati ya? Nah itu. Karena dia pengen sebagai karena kan maksudnya gini, gua kan pulang apa, berangkat bareng lu mungkin ya, berangkat dijemput, pulang udah ditawarin ayo gua anterin aja, terus mogok, terus udah dia pulang sendiri gitu kan harusnya dianterin dong. Oh mungkin, gitu. Tapi gak tahu nih tuh burung berat, burung merah yoi masih aja tuh, merah cerdawasi tadi masih bahas itu berat, nah dia selamat malam Joyland Festival wey selamat malam anjing, itu lagi live lu open mic mendingan daripada open mic langsung burung merak burung cendrawasi. Cakep, lu berak gua kasih. Iya. Yeah. Cepet banget kamu go. Go kamu cepet go. Bagaimana tanggapan kalian tentang cinta tanpa restu orang tua, lepaskan atau bertahan? Woi. Kalau gua restu orang tua tuh bisa dikejar. Betul. Yang penting orangnya dulu. Betul. Pasangan kitanya dulu nih. Mau sama-sama berjuang atau enggak? Yakininya dulu. Iya dong. Sekarang gini, orang tua itu bisa kita baik-baikin. Oke. Okay. Bisa dirayu. Bisa dirayu, yeah. Bisa diperjuangkan, bisa diusahakan. Yang penting kitanya dulu nih. Dianya mau enggak bersabar bareng-bareng? Enggak mau. Percuma sudah ngelayani orang tuanya, anak tetap gak mau. Iya, katanya cuma jadi alasan doang. Oh. Orang tua aku gak setuju, padahal lu nya yang gak mau. Oh. Bang Ajis, Bang Ajis. Tadi udah gue siram balik lagi. Namanya Tai ngelawan. Tuh, eh, yang ngomong gak punya pacar tiba-tiba. Bang temanya ini, Bang Ajis. Aku dari tadi tuh pengen ngeluarin cuman gak enak. Ya kan ini emang temanya, semua juga gak punya ini. Kok ini gak ada? Bentar lagi. Udah gak? Oh, sedih, full senyum. Kok sedih full senyum dia? Goblok. Jadi Yono know, waktu itu settingan nyuruh aku pulang sendiri sengaja. Oh, lu Yon. Lu main. Lu ya ternyata. Kan lu punya Vespa dulu. Iya, Vespa. Ya, jangan ini Yon. Bener Yon nih. Hah? Ada yang nyuruh pulang nih berarti nih. Bukan wanita yang dia itu. Jadi Yono waktu itu settingan nyuruh aku pulang sendiri. Lu pernah nyuruh cewek pulang sendiri enggak? Lu dulu punya Vespa lo. Kan dulu punya Vespa lo. Enggak tahu jangan dulu kok. Aku lo. Rengsek Yon. Bentar, bentar. Hajar kok, bagus kok. Makanya, cepat ngomong. Hajar kok. Komentar dulu kok, aku bukan wanita impian. Iya. Bukan wanita impian. Lu pernah kan nyuruh cewek pulang duluan? Iya, ngaku. Vespanya Vespa warna apa? Vespanya apa dulu? Vespanya apa dulu? Vespamu warna apa? Vespamu? Jangan dikasih tau dia ya, dia duluan ngerti. Iya, bisikin. Ada yang tahu apa? Dia tahu. Apa warna Vespanya? Warna Vespanya apa? Padahal aku mau nungguin. Bentar. Mau tidur dulu ya, mau ke Bali. Ih, bahaya. Emang hati-hati Pak Ajis. Pak Ajis, hati-hati Bang Ajis. Bang Ajis, saya anu roadman bisa. Nih ada yang cerita lagi nih. Gue punya crush, kenal udah 2 bulanan lah. Terus terakhir Februari kemarin dia bikin story di akun kedua, story pertama pemandangan. Oh. Dia bikin story di akun kedua, story pertama pemandangan, story kedua dia pap di kaca sama cowok lain. WKWKWK, jahat gak bang? Menurut gua kalau... Tiga tadi itu, apa? Sama, dia apa punya keras, gua punya lembut. Apa itu maksudnya? Keras! Keras, lo jangan marah. Ini bukan wanita yang kan balas tuh tadi? Apa mana? Aku lupa, pokoknya daerah Loa Bakung. Jarang ngomongin deh tuh. Tapi masa gak inget warna Vespanya sih? Ya gak inget banget. Kan itu tempat gelap. Gak tau aja pernah bener. Pernah lu ya bener lu ya.
Oh pernah dia ternyata. Jangan ninggalin dia. Ternyata dia maksa. Anjing lu ya. Enggak ninggalin. Apa? Jangan ninggalin. Coba klarifikasi. Nih, nenek motor Vespa nih. Ternyata bener. Anjing. Beneran ke acara Vespa, iya. Iya. Kemana jadi jalan? Gimana? Gimana? Nasek ya. Enggak, naik motor nih. Boncengin cewek. Habis kencan. Di jalan aja kan. Iya, kencan. Udah diakuin, enggak diakuin. Belum pacar. Iya, belum pacar. Iya, belum pacar. Motor, nah bannya tuh lepas. No. Pas bannya lepas, lu nyusruk, lu naik ke pohon, tetap. Enggak, itu... Oke, okay, lu nungguin tapi disuruh pulang sendiri. Dipaksa suruh pulang sendiri. Terus. Tapi benar. Heeh, benar. Berarti bener lu udahin benar. Tadi gitu kan. Iya. Bannya copot. Bannya kan lu cerita dulu. Jangan go. Kamu kekerasan, go. Cerita dulu, bannya jawabannya copot. Cuman enggak nyampe yang copot banget. Bot-bot itu lepas. Terus kayak gue rodanya. Ya, rodanya lepas kan. Terus langsung minggir. Terus nah, terus bautnya hilang. Karena di jalanan. Ya, udah gelap. Ini udah pasti lama. Betul. Dan gelap settingan enggak? Berarti gelap. Enggak, karena kan bisa. Balik. Saya dulu ceritanya. Dulu. Aku enggak ingat mau cerita. Oh, jadi waktu itu mau diludahi, betul. Enggak. Jadi ya karena enggak enak, masa cewek malam-malam di pinggir jalan ya enak, jadi aku suruh gojek. Gimana cara? Atau gojek apa dijemputi siapa gitu? Gimana cara? Jadi suruh. Iya. Kamu nyuruh pulang gimana? Kenapa? Lu nyuruh pulangnya karena apa? Ya karena nggak enak. Ya. Kamu nyuruh pulangnya gimana? Ya pulang aja duluan, aku gampang aja temanku ke sini nanti gitu. Oh. Lu ada janji sama cewek lain itu? Oh, stogong. Aduh, bu. Itu lu nggak ada yang suka, ada yang suka nih tadi. Tulus lu dia, coba gue cari ya, bukan wanita impianmu. Jangan-jangan mengawali. Emang lu ya. Orangnya tahu berarti orangnya. Tahu. Ingat. Hei, namanya. Ya udah jelasin dong. Jelasin. Dulu suka enggak dulu waktu itu? Lucy. Lupa, Lucy. Ya udah, bilang nama enggak dulu. Apa? Suka enggak dulu? Kan dulu, dulu. Dulu suka. Dulu suka. Sekarang mana suka? Dulu suka. Dulu aku suka pada sama ini, aku memang suka. Ini bisa dulu kaget aku. Kalau suka kamu akan menerima enggak? Gitu. Bukan wanita impian. Bukan wanita impian. Kenapa lu nonton wong suka lu ada di sini lo? Bodoh. Sekarang enggak suka gitu. Sekarang kamu enggak suka Mas Yon? Wow. Udah ke VIP. Coba Anda coba. Anda coba yo live sini ngomong sama Yono, mau enggak? Mau ya. Mau enggak? Ayo dong. Sebagai rasa maaf, rasa salah. Ayo kita live. Masa itu berkuantiti. Masa enggak di Itu adalah gitu. Oh, dia jarang ngubungin juga. Woi. Terakhir ngubungin minjem cepet ya. Anjing lu peko. Nah, berarti kalau abis ini dia ngubungin, dia mau. Halo. Mati. Iya, Kak. Bentar, Kak. Iya. Dulu ya, Kak. Halo. Iya, Kak. Iya, deg-degan dia. Deg-degan. Bentar ya, Kak. Iya, enggak apa-apa, ditungguin, tenang, teman. Langsung. Lihat dulu, Mas Yon. Pakai spray aja, pakai spray. Surprise. Pap dong, pap. Apa nih? Yon. Nungguin. Iya, nungguin. Penasaran kita ceritain. Kita pengen tahu apakah Yono memang sebajingan itu. Iya, kalau iya langsung kita pukulin di sini. Belum nih, ini udah gua pegangin orangnya. Ya, kok jangan kekerasan dulu kok ini tadi. Beneran. Lucu. CLBK. Nah. Masih ya gak CLBK juga, Kak. Enggak. Halo, namanya siapa, Kak? Louis. Lucy. Apa? Siapa? Lucy. Lucy, passwordnya Lucy? Iya. Yeah. Luwak wet coffee. Luwak wet coffee. Iya, jadi waktu itu ya maksa aku pulang. Sinyalmu, Mbak, warek, Mbak. Jadi Yono suruh pulang. Suruh pulang ini gimana, Yono? Iya. Katanya ya, baik sih, cuma kan aku mau nungguin. Kenapa kejahatan, kok? Kenapa dipukul? Kenapa salah? Kenapa kejahatan? Ya udah, sabar dulu, jangan.
Enggak jahat. Kenapa? Yono nya enggak peka. Ini mungkin Yono pada saat itu adalah ngerasa, aduh gue sebagai laki-laki tidak bisa bertanggung jawab karena gue harusnya mempersiapkan motor gue dengan benar supaya bisa nganterin dengan selamat. Tapi malah trouble, jadi dia ngerasa, aduh gue sebagai laki-laki kayaknya gagal nih, gitu. Macan itu yang roda melepas itu ini. Rodanya lepas. Bom-bom. Terus habis itu akhirnya, diam dulu. Enggak, ini goblok nih orang nih, ini. Udah, dia kan ini goblok. Nopek itu goblok. Terus tunggu habis itu. Naik apa jadinya? Pulangnya naik apa? Pulangnya naik Gojek. Kejadiannya baru apa udah lama? Kok? Jahat lu. Harusnya kan dia kan mau nungguin, harusnya kan dia udah. Tapi kamu ngomong enggak? Aku enggak apa-apa kok nungguin gitu. Bilang kamu. Udah berkali-kali aku bilang enggak apa-apa ya, lo aku enggak apa-apa. Terus dia tetap paksa nyuruh pulang. Kayaknya dia mau ke tempat cewek lain deh. Kalau... Oh. Sabar. Mungkin pada saat itu Yono merasa, aduh daripada di sini nungguin di tempat gelap, nanti kamunya kenapa-napa, bahaya, dia harus ngeberesin motornya, makanya dia nyuruh kamu pulang. Harusnya pada saat itu kamu juga ngomong, udah Kak Yono gak apa-apa, aku bisa kok bongkar karbu. Jadi Yono mikir, anak Vespa juga. Mumpung ada di depanmu apa ya? Masih ada perasaan dikit gak sama Yono sekarang? Dikit aja. Tanya Yono dulu. Ya, udah punya pacar. Oh, kamu udah punya pacar? Aku mau nikah kok bentar lagi. Menghapus tinta yang pernah kau lukis di dasar hatiku. Berarti kamu sekarang buat ngecengin Yono doang. Akan beda ceritanya sampai hari ini? Ya kita lihat dulu dong pengorbanannya gimana. Benar. Kalau boleh tahu nikah kapan? Bulan apa? Catering udah mesen, catering? Alhamdulillah sudah. Oh, maksudnya kalau belum nanti Yono yang nganter. Pakai Vespa yang itu. Agustus belum tahu kan di sini apa di Samarinda. Kan, Yono padat sekarang jadwalnya. Bentrok mulu sama anak STM. Kartun. Atau enggak mau datang ya? Mau datang.
Ya nggak tahu kalau di Jakarta ya pasti nggak ada. Suka nggak? Tapi suka nggak? Ini kan jarak antara sekian sampai kampus kan lumayan. Iya. Hmm. Kan ada pepatah dari orang-orang terdahulu. Sebelum janur kuning melengkung bisa dilengkungin. Masih bisa dilurusin. Ya enggak lah, orang dia udah punya pacar, tapi udah menikah. Pacarnya naik Vespa juga nggak? Lucy. Hmm. Disuruh pulang lagi ya? Iya. Ya siapa tahu cowoknya yang lebih ini lebih peka. Iya. Sorry lu sih, pacarnya giginya. Enggak jahat, di Jakarta biasa kok. Kita sering ngagitin. Kayak enak nyebutnya, akunya gimana ngomongnya? Apa biasanya gigi jarang atau apa? Giral. Gigi jarang. Enggak gitu sih, cuman kan enggak enak. Yeah. Oh, iya. Lu sih sekali terakhir boleh enggak bilang Yono anjing? Coba sih. Coba sekali aja. Jangan dong. Tapi maksudnya udah lah ya, maksudnya itu masa lalu aja ya. Masa lalu. Oh, PHP ini mana nih? Dia suka tiba-tiba ngajak makan terus hilang. Oh, itu mah gak punya duit namanya. Jangan bayar. Itu mah gak punya duit namanya, bukan PHP. Bayar. Yaudah Lucy, selamat menikah ya. Maafin Yono kemarin. Enggak, karena enggak salah. Iya, enggak salah. Maksudnya siapa tahu dengan kejadian itu Yono sekarang bisa lebih belajar bagaimana mengerti isi hati perempuan gitu. Ya. Jadi ngerti bahwa enggak semua perempuan tuh merasa direpotkan. Iya. Enggak pernah. Selamat Lucy. Selamat menikah Lucy. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kenapa? Enggak tahu, lupa, bukan enggak pengen ngubungin. Tapi lu nya ini yang enggak enak ya. Enggak enak hati. Iya. Sungkanlah, maksudnya udah kejar malu, merasa bersalah berarti. Iya, malu. Merasa bersalah. Lagi mau curhat lagi. Sering minta di video call kamu. Ketahuan. Diam lu, asu ya no. Sering minta di video call. Bajingan ya no. Nah, coba cerita lagi mana tadi. Kaget aku. Bajingan kaget aku. Oh, ada nokal, itu yang Hongkong enggak? Iya, Hongkong. Oh, Hongkong. Yo, kamu ngomongnya mbakmu. Gitu, Bang. Bilangnya orang Hongkong. Orang Hongkong. Kalau dari Hongkong. Bener ya, Bang. Tapi emang dari Hongkong. Iya deh. Ini juga. Oh, tapi ada cerita asmara lagi. Ada cerita asmara. Apa enggak? Apa kenapa dia minta video call? Kenapa dia video call? Kenapa dia video call? Aneh banget. Alasan tarik pressure loh. Dan iya, video call biasa ngobrol aja kan. Sekarang waktu menunjukkan pukul 10. Baru bangun lur, tertidur di sini, tidur di kantor. Tadi bareng Mas Wahwe sama Mas Gugun. Tidur sini lur, diriku tidur sini. Mereka lagi ngopi di depan, lagi ngopi, ngopi. Masuk. Subscribe. Mas Wahwe. Kata-kata hari ini Mas Wahwe.
tetap sabar, jalani hidup apa adanya, jangan nurutin gengsi. Kenapa tuh? Lupa. Karena gengsi. Karena gengsi. Apa sih namanya? Gak ada habisnya. Ulang ya, ulang ya. Kata-kata hari ini Mas Wahwe. Sabar, jalanin hidup apa adanya, jangan nurutin gengsi. Kenapa karena tuh? Karena gak ada habisnya. Iya. Yeah. Ada kata-kata enggak Mas Gugun? Apa ya? Apa Mas Ope? Bebas kata-kata. Penyemangat atau kata-kata introspeksi, kata-kata apa? Kata-kata hari ini. Selalu ikutin kata dari hati lu aja. Enggak usah dengerin bacotan orang lain. Wis. Fight.